Hokage lawan Mihawk, gak ada apa-apanya. Sim! Pertarungan yang sangat mengerikan, dikurangin speednya dan dikurangin juga armornya. Oh my god. Aokiji versus Chichibukai. Takemio Mihawk, siapa yang menang? Mihawk! Sorry teman-teman, gue potong dulu videonya. Karena gue bakal ngasih tahu kalian. Kalian bisa join ke pasukan Dino ini teman-teman. Untuk mendapatkan new redeem code dari yang lama sampai terbaru teman-teman. Kalian bisa langsung join ke Discord pasukan Dino, dan di sini juga kalian bisa ngelihat saling berbagi informasi atau berbagi line up atau diskusi. Selain itu pun ada game-game lain juga teman-teman di sini seperti game Tensura. Oke, kalian bisa langsung cek di link description di YouTube teman-teman ya. Bagi kalian langsung ke YouTube channelnya Ligos. Biasanya di situ ada di link description. Link Discord kalian tinggal join aja ke link Discordnya dan kalian langsung masuk ke Discordnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Hai. Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos. Kali ini gue bakal ngasih tahu kalian ya guys ya. Corridor Season 12 ini siapakah pemenang ya? Gue belum nonton juga, belum lihat ya guys ya. Gue kemarin ketiduran, pengen gue buatin dan gue baru buka dan belum apa-apa. Kalian lihat sendiri nih guys ya. Nah, ini juga baru gue klaim tuh 10 jam kan. Oke, kita langsung tanpa basa-basi langsung ke Greenland dan kita saksikan siapa pemenang Corridor kali ini. Oke, kita bakal cek di sini Colosseum. Dan di sini ada semifinal. Oke, kita bakal lihat semifinal sama finalnya ya teman-teman ya. Cek. Oke, di sini WG Kenshin kalah, Bray menang. Nah, ini gua bet menang ya. Oh my god. PHAG Ray dikalahkan. NX Whisker. Wow. Amazing ya. Server 3 mengalahkan server 2 dan server 5 memenangkan dan server 1. Oke, kita bakal tonton si Bang BRI ini ya. Oke, Bang BRI, kita bakal lihat line up-nya seperti apa sih di Corridor. Oke, Bang BRI menggunakan Aokiji. Wow, dua Shirohige teman-teman. Jadi udah dipastikan Bang BRI yang menang kalau dua Shirohige seperti ini. Ntar kita agak pelanin dikit ya guys, ini terlalu cepat ya. Dum dum dum. Boom boom boom. Apakah ini terjadi epic comeback? Oke, triple kill. Oke, fix. Bang BRI menang sini, BRI. Karena si Shirohige udah kehilangan efek negatifnya ber. Benar kan? Oke, kita lihat next ya. Memainkan dua Sabo. Dan Usopp. Oh, ini fatal lawannya ini Mihawk soalnya dan Usopp dimasukin ya guys ya. Kalau dia masukin satu Nico Robin kayaknya masih oke lah guys ya, masih bisa menahan attack-nya dari si Mihawk ini ya sama si ini. Kalau dia ngebakar pun agak susah guys, agak sulitan ya. Tuh lihat kan, bener kan, Bang BRI menang. Wow, nggak bisa lagi nih walaupun dia. Untuk line up Sabo ya guys, agak kurang lah guys ya. Jadi sekarang itu yang mendominasi itu adalah line up seperti Doflamingo teman-teman ya. Dengan line up sih ada Chopper, ada Nico Robin. Intinya di line up tuh minimal harus ada satu Nico Robin lah guys ya. Untuk sekarang ya. Dan di sini dimenangkan oleh Bang BRI dan WG Kenshin akhirnya dipulangkan sama Bang BRI ya teman-teman ya. Oke, kita bakal lihat di semifinal ini. Nah ini, wah, PHG Ray versus NX Whisker. Siapa yang bakal menang di sini? Kita bakal lihat di sini mereka dari Guild Nova versus Guild Royal One. Siapa yang akan menang? Kita bakal tonton langsung ya. Si PHG Ray lawan ini ya, Whisker dulu. Oke, Ray dan Whisker. Kita lihat di sini Ray sepertinya agak memenangkan line up di sini. Ya. Kalau kita lihat dia membawa Nico Robin soalnya. Kalau dibakar sama Sabo nggak bakal mati duluan, tapi di sini bisa punya chance untuk menang sih Whisker. Kenapa? Nah kan, kenapa gue bilang ya guys ya, karena sabonya itu udah banyak stucknya ya tuh. Dan sini kalau Shirohige nya udah mati ya, susah banget. Oh my god, dia cuman bisa. Oh my god, epic comeback dari Jirei. Hoa, epic comeback dari PH Jirei. Whisker dikalahkan di ronde pertama. Apakah di ronde kedua Whisker bisa menyerang? Harusnya Whisker menang di ronde kedua dan ronde ketiga. Kalau dia menang ya teman-teman ya, kita bakal lihat ya Whisker line up-nya keduanya apa ya. Shirohige Kumal dan Mihawk. Oh my god, ini sangat sangat mengerikan komonya.
ada hitter, ada damage position, damage reflect damage dari Kuma ya. Dan ditambah lagi dia membawa sini Carrot ya. Carrot itu kalau diserang 80% dia bakal ngasih energi ya guys ya. Sim. Carrot. Gila. Reflect damage soalnya guys. Hoa. Hoa. Reflect damage dari Kuma itu mengerikan. Jangan anggap enteng ya Kuma, kalau kalian naikkan HP-nya sampai 150, berhati-hatilah kalian ya. Darah dia bisa 16 juta lebih. Darah siapa yang 16 juta lebih? Karakter Slicer pun mati ya guys. Kalau masuk semua. Oke, di sini kita lihat Whiskers menggunakan 2 Dovi. Oke, dia menggunakan Kuma. Sayang banget ya kalau dia menggunakan Kuma ya. Jire kalau menggunakan Kuma, 2 Nico Robin itu sayang banget. Kalau bisa tuh Nico Robin-nya itu diganti sama hero yang bisa ngasih speed seperti Chopper ya guys ya. Kalau mau main line up Kuma, karena Kuma itu butuh banget. Atau kan taruhlah Carrot di depan, diganti si ini, si kakek tua ini, biar dapat energi semuanya. Nah ini kesulitan, Kumanya sulit untuk mendapatkan energi. Bener gak? Bener ini. Gak salah guys ya. Asalkan dia taruh Carrot aja atau gak Chopper yang bisa memainkan speed, dia bakal menang Jire ini. Ya. Gua kasih 100% bakal menang. Gak mungkin enggak ya guys ya. Karena si Kuma itu butuh banget untuk di awal. Butuh speed banget ya. Oke, di sini dimenangkan oleh Whiskers. Dan kita bakal lihat finalnya siapa yang menang, BR atau Whiskers. Gua belum buka finalnya, siapa yang bakal menang kita bakal lihat ya. Dalam hitungan 5 4 3 2 1. Oh my god. Whiskers memenangkan Corrida Colosseum di season 12 ini. Gila, Whiskers lagi guys yang menang ya guys ya. Gue gak tahu ya, yang kemarin itu siapa yang menang ya. Gue lupa kalau gak salah PHNATS ya yang menang atau gak. Ya PHNATS ya kalau menang ya kalau saya. Oke sekarang Whiskers ya, pemenang baru di Corrida Colosseum. Kita bakal lihat Bang BRE dari Royal One versus dari Guild Nova. Si Whiskers kita bakal tonton ya. Di ronde pertama siapa yang bakal menang. Oke, Bang BRE menggunakan line up Mihawk ya, Mihawk Dovi, dan menggunakan speed dari Chopper. Tapi di sisi Bang Whiskers ya, dia menggunakan 2 Dovi tapi menggunakan speed juga, ada Chopper juga. Oh, hampir sama ya line up-nya, tapi bedanya di sini ada Karina. Karina ini juga sangat membantu ya, apalagi mereka yang menggunakan energi banyak ini sangat annoying si Karinanya kalau si Bang Whiskers nggak kenapa-kenapa nih Karinanya. Nah, ini Karinanya ini. Kalian lihat ya. Jane-jane. Nah, ini yang bisa membuat kalah Bang BRY mungkin. Oh, bener. Karina itu kalau nggak di-stun, nggak diapa-apain ya, guys, ya. Dia bisa sangat annoying. Bisa di-petrify. Tidur. Waduh. Gila. Gila. GG sekali, teman-teman, ya. Oke, ini bakal menang siapa lagi, nih? Kita lihat. Oh, line up Zero ini. Bisa saja dia menang, ya. Si Zero, line up-nya Bang sini, Bang. Siapa ini namanya? Gue lupa ya. Whiskers on siapa ya tadi? Kok gue bisa lupa tiba-tiba guys? Jane, Jane. Nah ini kalah nih. Di sini Whiskers kalah. Ini ya Whiskers sini. Oh Bang BRY, Bang Eri. Whiskers kalah. Bisa jadi Whiskers kalah di sini. Tapi kalau Jane, Jane. Oh masih bisa kemungkinan untuk menang. Sim! Epic comeback dari Whiskers. GG. Luar biasa. Sim. Hokkaido lawan Mihawk. Gak ada apa-apanya. Sim. Pertarungan sangat mengerikan. Dikurangin speednya. Dan dikurangin juga armornya. Oh my god. Hokkaido versus Chichibukai. Takemio Mihawk. Siapa yang menang? Mihawk. 11 rounder di sini. Dan dimenangkan oleh Bang Whiskers. Corrida Colosseum. Oh my god. Dan pendatang pemenang baru Whiskers kali ini luar biasa. Bagaimana kalian melihat line up-nya Bang Whiskers, Bang PA, Bang BRY, dan Bang siapa tadi? Gue lupa ya guys ya. Dari Bang WGB ya, apa lu tadi?
Ya kalau kalian pengen menggunakan lineup seperti mereka untuk sekarang nggak masalah. Mungkin kalau udah minggu depan ada karakter baru ya guys, jadi bakal berubah juga lineupnya. Tapi mengerikan juga ya, 2 WB ya dimainkan ya sama si BRY tadi ya, sempet ya guys ya. Gila guys ya, gua sangat-sangat takjub. Apakah next season, season 13, Ligos bisa masuk Corida dan bisa memenangkan Corida? Impossible, tapi kita bakal berusaha ya sekuat tenaga. Oke. Oke, gimana teman-teman konten gua kali ini, semoga membantu kalian dari line up ya guys ya, dari informasi yang gua berikan guys ya. Siapa tahu dari server lain enggak tahu server 2 itu line up-nya seperti apa di Coridanya. Karena enggak semua Corida itu sama, kan beda-beda servernya, ada server 90, server 100, server 50, 20 itu beda-beda. Dan ini server 1 sampai 5. Jadi kalian bisa lihat line up server 1 sampai 5 gini ya. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar lainnya. Kalian aktifkan juga loncengnya biar kalian dapat notif live dari gua maupun konten-konten dari gua. Gua Ligos Mawiri, jangan lupa bagian diri kalian baru bagian orang lain. See you semuanya, bye-bye.